Apa aktivitas di laut yang paling ekstrim? Gue bakal jawab, menyelam di laut. Ada orang-orang yang menyelam cuma pakai alat bantu minim. Gue penasaran, apa sih yang mereka cari? Di MLD Spotify kali ini, gue ketemu inspiring people. Nikita Fima, freediver Jakarta dengan banyak prestasi. Gue mau cari tahu kisah inspiratif dia dan kehidupan bawah laut yang kayaknya asik banget. Sebenarnya yang pecah rekor itu bukan gue nahan nafas 5 menit, tapi gue yang diving ke dalaman dalam satu nafas. Wow, berarti lo banyak penghargaan dong? Iya. Terus gue bakal ketemu inspiring community, Divers Clean Action. Dari info yang gue tahu, mereka aktif banget bikin kegiatan bareng demi pelestarian laut. Buat mereka, menyelam lebih dari sekedar hiburan. Ya dulu awalnya karena kami para divers ngelihat di laut kok makin banyak sampah dibanding ikan sama terumbu karang. Janjian sama Nikita Fima, inspiring people dengan segudang pengalaman freediving. Yang saat ini fokus jadi atlet dan ikon pertunjukan mermaid. Nikita Fima sering memenangkan kompetisi freedive di mana dia bisa menyelam sampai kedalaman 43 meter dalam sekali nafas. Ini orang apa mermaid ya? Gak salah kan gue kalau dia jadi inspiring people di MLD Spotify kali ini. Gue tuh cuma tahu yang namanya freediving, tapi gue gak pernah nyoba kan. Tapi apa bedanya free diving sama diving? Kalau diving soalnya gue udah pernah. Itu apa bedanya? Jadi perbedaan signifikan yang membedakan antara free diving dengan diving. Kalau kita lihat di scuba diving, lo pakai alat bantu pernafasan kan? Kalau free diving itu mereka hanya mengandalkan alat yang ada di dalam tubuh mereka untuk menahan nafas. Nah kalau misalnya kita mau nyelam sendiri gitu, mau free diving sendiri, itu tuh boleh nggak sendiri? Nggak boleh. Jadi semua diving, free diving, ke laut sendirian nggak boleh. Free diving tuh kan salah satu olahraga yang paling berbahaya kedua di dunia. Jadi lo nggak tahu kapan lo blackout kalau pas kekurangan oksigen, pada saat level oksigen lo rendah, tenggelam, udah kemasukan air banyak, dan di situ mereka nggak bisa selamat. Berarti kan kalau buat orang yang pro aja kayak lo itu harus tetap ada buddy-nya. Iya, harus. Apalagi buat pemula gitu. Nah kalau buat pemula sendiri tuh belajarnya stepnya dari mana? Jadi kalau gue ngajar ke murid gue, pertama kali yang gue ajarin ke mereka itu mereka harus tahu cara rescue. Oke. Jadi safety prosedurnya seperti apa, mereka harus paham betul. Mereka tahu gimana caranya mereka jagain teman mereka. Dan nggak boleh panik. Dan nggak boleh panik. Setelah mereka paham betul tentang safety prosedurnya, bagaimana cara mereka rescue, baru gue ajarin lagi ke teknik selanjutnya. Kayak teknik pernapasan, terus teknik finning, terus teknik ekualisasi. Tadi kan lo ngejelasin kalau kita mau mencoba free diving itu banyak banget step by stepnya. Dan pasti mungkin ada resikonya dong. Ada. Nah lo pernah nggak ngalamin hal yang nggak enak atau gimana gitu? Ada. Gue pernah blackout pada saat gue training. Jadi beberapa kali, nggak cuma sekali. Terus? Saking gue terlalu nge-push to the limit gitu. Karena gue pengen tahu sampai mana sih gue bisa. Dan itu blackoutnya cukup lama apa enggak? Gue nggak tahu dah. Pas waktu blackout ya gue gak ngerasa apa-apa, gue ngerasa kayak tidur aja terus tau-tau bangun lagi. Kenapa gue? Lo tadi bilang kalau misalnya lo pernah push limit lo sampai lo blackout. Tapi yang gue dengar lo pernah mecahin rekor free dive selama hampir 5 menit. Iya. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya yang pecah rekor itu bukan gue nahan nafas 5 menit, tapi gue yang diving ke dalaman. Dalam satu nafas. Wow, berarti lo banyak penghargaan dong? Iya, lumayan. Menurut lo penghargaan mana yang paling berkesan buat lo? Yang paling berkesan buat gue, penghargaan yang pertama kali gue dapet terjun ke freediving, gue nekat langsung ikutan kompetisi. Dari 6 kategori itu gue dapet medali perak atau medali perunggu. Gue gak dapet medali emas sih, tapi di situ gue termotivasi untuk ikut lagi. Kompetisi yang lainnya. Ternyata not bad gitu pas gue ngelakuin. Otomatis gue pengen ngelakuin lebih lagi. Tau gue kan lo sempat ikut ajang pencarian bakat, terus sempat jadi backing vokal di Yovie Nuno. Iya. Terus juga kalau nggak salah lo pernah nyanyi di
stasiun TV. Terus gimana tiba-tiba ke free diving itu beda banget kan? Emang sebelumnya mostly kegiatan gue nyanyi. Tapi kan nyanyi itu makan waktu banyak banget kan. Jadi gue pas pertama nyoba free diving, terus gue dapet kerjaan di free diving, ternyata jamnya fleksibel. Tapi yang pertama kali ngenalin lo ke free diving siapa? Ada temen gue, dia ngenalin tentang apa itu enaknya free diving, terus gue tertarik. Itu gue langsung kayak jatuh hati gitu dengan kegiatan free diving, karena simple, kita gak butuh alat terlalu banyak, cuma terjun, tahan nafas, terus udah enjoy the underwater world gitu. Dan lo sekarang jadi salah satu performer di Jakarta Aquarium, iya kan? Iya. Dan salah satunya itu jadi mermaid. Jadi mermaid. Itu apa yang menginspirasi lo akhirnya jadi mau juga perform jadi mermaid? Pertama kali gue free diving itu gue tertarik sama mermaid. Gue belinya mermaid tail. Pertama kali malah lo belinya itu? Terus? Karena itu yang menurut gue paling atraktif gitu di foto. Cantik, terus bisa menghibur orang. Nah pada saat gue upload video sama foto-foto gue di sosial media, ada salah satu agensi dari luar, dia calling, kamu bisa gak perform di Jakarta Aquarium? Okay. Kita mau opening nih Aquarium. Gue coba, ternyata gue suka. Ya gue seneng aja gitu, bisa nyanyi walaupun gak keluar suara, tapi gue bisa perform, bisa menghibur orang juga gitu. Oh itu yang salah satunya ada di Instagram lo juga kan? Iya. Yeah. Yang bertiga ya kalau gak salah? Iya, mermaidnya ada tiga. Terus? Show-nya itu dia, mereka menggabungkan dua performance, dijadiin satu, terus dia memperagakan cerita rakyat Indonesia juga. Berarti itu juga salah satunya untuk mengedukasi para penontonnya juga dong? Iya. Iya kan? Selain itu lo juga ngajar kan? Ngajar gue sekarang. Gue ngajar di Jakarta, di Senayan ya. Jadi sekolah mermaid pertama di Indonesia. Oke. Okay. Terus gue buka sekolah free diving juga. Kita ada step-stepnya. Pertama gue ngajar di pool, di Senayan. Habis dari Senayan kita langsung ke laut. Berarti dipraktekinnya ke laut? Iya. Dan itu dapat license ya nanti? Mereka dapat license. Berarti gue bisa dong diajarin? Bisa dong. Kita nyebrang aja kali ya ke pulau sebelah. Gimana? Udah, yuk. Sambil belajar-belajar, okay. Gitu, sambil ngobrol-ngobrol lagi. Ayo. Tapi kalau paling jauh kemana? Paling jauh di Yunani. Di Yunani? Di Yunani. Cemburu di jalan kamu, oh, oh, kurangkan mimpi.